Pondok Pesantren Nurul Aini di bawah naungan DPD LDI Jakarta Selatan menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Ponpes Nurul Aini Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Agustus 2023. Kegiatan ini telah menjadi tradisi yang dijalankan dari tahun ke tahun dengan tujuan menumbuhkan cinta tanah air serta semangat nasionalisme di kalangan para santri. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Diaul Iman yang juga menaungi Ponpes Nurul Aini Syamsul Hilal menyampaikan pentingnya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Pria yang juga pernah menjabat Ketua DPD LDI Jakarta Selatan ini juga menyampaikan upacara HUT RI merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda. Nah, upacara ini dilaksanakan dikandung maksud bahwa kami selaku pengurus yayasan harus ikut serta dalam pembinaan generasi muda untuk semangat di dalam memperjuangkan Republik Indonesia, mempertahankan Republik Indonesia. Salah satunya adalah dengan peringatan atau upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Agar para generasi muda kita, para anak didik kita, siswa-siswi, santriwan-santriwan, santriwati dari kita juga ikut serta bisa mengenang jasa para pendahulu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian. Sementara itu, pengurus Pondok Pesantren Nurul Aini Suranto juga mengatakan pentingnya merasakan pengorbanan yang tinggi yang telah dilakukan oleh para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Ini kami lakukan setiap tahun karena memang kami sebagai anak bangsa, Pondok juga sebagai anak bangsa ingin memperingati hari ulang kemerdekaan ini dengan penuh hikmat karena merasa bahwa para pahlawan dulu telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu dengan semangat, dengan pengorbanan yang sangat tinggi, sehingga kami juga ingin merasakan itu, ingin mengisi kemerdekaan ini dengan baik-baik. Dengan menggelar upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Ponpes Nurul Aini Iman berupaya membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air dan bersemangat untuk berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara.